itu Polda Metro Jaya karena bergelar perkara ya, perkara menyangkut masalah dengan penyerahan satu perkara yang dari teman-teman KPK kepada Yusus Polda Metro Jaya. Kemarin sudah kita lakukan ada klarifikasi tambahan kepada 7 orang yang awalnya yang sudah kita lakukan lepaskan sementara ya, mereka wajib lapor karena dugaan ini kan masih dalam rangka penyelidikan. Kemarin sudah kita formulasikan apa sih perkara yang ada, bagaimana konstruksi perkaranya, dan dari awal kemudian harus ada penambahan lagi klarifikasi 7, terus kemudian kita tambah satu lagi klarifikasi pemeriksaan terhadap satu pegawai dari Mendikti. Kemudian ada 15 dari UNJ yang kita lakukan klarifikasi pemeriksaan. 15 orang itu yang ikut pada saat Rapimnas. Semua data sudah kita kumpulkan. Rencana mudah-mudahan kalau jadi hari ini kita lakukan gelar perkara. Itu bisa menunjukkan apakah memang unsur-unsur itu sudah memang masuk dalam konstruksi perkaranya. Kalau memang nanti ini masuk, nantinya akan naik ke tingkat penyidikan. Tapi kalau memang tidak memiliki unsur-unsur tersangkanya, ya nanti ada tiga. Ini kita tapi kita masih kita persiapkan untuk melakukan perkara. Juga kita melakukan perkara kita hadir dari Polri dan tetap koordinasi yang baik dengan teman-teman dari KPK. Sedangkan ini kan penyerahan perkara ini dari ini sementara mungkin. Oke. Jangan lupa subscribe ya.